Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap-harapnya baik ya. Saya Dr. Zaitun Abu Bakar akan menjadi moderator pada malam ini untuk program Suara Rakyat di Parlimen. Okey. Bersama kita pada malam ini ialah YB Khalid Abdul Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Okey, apa khabar YB? Alhamdulillah. Dari mana sihat tadi ni? Oh, baru balik dari surau. Oh, patutlah pakai jubah. Okey, pagi tadi YB di sidang parlimen, YB yeah. Marang telah membentangkan RUU 355. Kali ini pembentangannya agak pelik ya, sebab nampak macam rush saja, macam tak macam biasa, tak dibahas sepenuhnya. Jadi kami semua tertanya-tanya, apakah statusnya sebenar sekarang ni mengenai RUU 355? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Dr. Zaitun, status RUU 355 sekarang ini sebenarnya tidak berubah daripada asalnya, iaitu daripada semenjak tahun lepas, iaitu ianya masih kekal sebagai usul persendirian ya. Kerana walaupun telah dibentangkan dan diceritakan dengan panjang lebar oleh Yang Berhormat Marang dan juga penyokong usul itu, iaitu Yang Berhormat Kota Baru, tetapi amat aneh sekali ianya tidak, proses perbahasan itu tidak dimuktamadkan. Biasanya prosedurnya ialah seseorang itu membawa usul, dia jelaskan usulnya, lepas itu ada seorang penyokong ya. Biasanya penyokong tu tak cerita banyak lebar ya. Tapi kes sekarang ni yang penyokongnya pula yang kupas dengan panjang lebar kronologinya lah, sejarahnya dan sebagainya. Dan selepas itu sepatutnya speaker akan buka untuk perbahasan. Dan bila dibuka untuk perbahasan, maka semua pihak lah yang menyokong, yang tak menyokong, yang daripada pembangkang, yang daripada kerajaan, dia akan bangun dan dia akan berucap. Dan bila semua dah habis, maka untuk memuktamadkan akan diadakan pengundian ya, sama ada pengundian dengan secara suara ataupun pengundian secara belah bagi. Kalau yang secara suara tu, siapa yang menyokong katakan sokong, siapa yang tak sokong katakan tidak ya. Begitulah. Dan daripada situ dia akan muktamadlah sama ada usul itu diterima, lulus dan kerajaan boleh ambil tindakan yang selanjutnya ya. Tetapi dalam kes ini, apa yang telah berlaku pada pagi tadi hingga ke petang ialah pembentangan dan pihak yang membentang dan pihak yang menyokong, perbahasannya tak diteruskan ya. Dia macam RUU macam main-main je ya. Tu amat pelik ya. Mengapa YB kata RUU 355 tu macam main-main? Pasal kalau kita bandingkan dengan apa yang telah berlaku hari yang sebelumnya, di mana telah dibahas rang undang-undang kawalan jualan kredit yang dibawa oleh kerajaan, oleh menteri pengguna ya. Maka ianya dibahas setelah dibentang, ada penyokong, lepas itu buka dibahas. Ianya dibahas sehingga pukul 1 pagi. Dah dekat dengan pukul 1 pagi diundi dan diluluskan oleh dewan ya. Dan selepas itu satu lagi rang undang-undang pertukaian pelancongan ya, pelancongan yang dibawa oleh menteri pelancongan, ianya dibahas daripada pukul 1 pagi sampai pukul 5 pagi ya, dan diundi dan di akhirnya diluluskan oleh dewan. Maka proses itu selesai ya, selesai. Maknanya rang undang-undang itu telah diluluskan, telah diterima, boleh di laksanakan, boleh digunapakai ya. Tapi yang dalam RUU 355 ni, perbahasan tu ditamatkan tak dibenarkan ya, dan dewan tu ditamatkan pada pukul 4 petang ya. Bukan kerana kita tak sanggup nak bahas. Semua kami daripada Pakatan Harapan, sama ada daripada Keadilan, daripada Amanah, daripada DAP, semua dah bersedia untuk nak membahas ya.
tapi tak dibenarkan bahas. Maknanya tak diselesaikan proses itu. Itu yang nampak macam main-main. Yang RUU yang betul-betul yang serius, yang betul-betul kerajaan nak ianya diluluskan, dia boleh paksa kita duduk dalam dewan dan bahas sampai pukul 1 pagi, undi sampai pukul 5 pagi, ya, dan diluluskan. Tapi yang RUU 355 ni nampaknya ramai pasal baru pukul 4 petang. Belum lagi pukul 5.30 petang. Tadi, yang dia tamat kan begitu. Siapa saya. YB pembangkang dapat berucap? Tak ada. Walaupun nanya soalan ke apa. Ya, yang YB-YB PAS dengan YB-YB UMNO, dia orang saling membantu, saling menyokong, ya. Dan kita nampak macam satu tahap kerjasama yang cukup terserlah lah di antara YB PAS dengan YB UMNO dalam soal ini. Tetapi kenapa mereka tidak mahu bawa sehingga ke proses itu selesai? So benda ni tergantung. Bila dia tergantung, dia tak capai status first reading pun lagi. Dia bila dah macam mention aja. Dia masih lagi tergantung, belum selesai, masih dalam proses perbahasan, ya. Dan cara Tan Sri speaker itu cakap, dia kata bila kita ada power, kita powerful. Dan kalau kita ada power, kita tak gunakan power itu, kita bloody fool. Ya, lalu saya sekarang ni, saya ada power, saya nak guna power saya, saya tamatkan perbahasan, saya tunda ke sesi yang akan datang. Itu yang nampak macam main-main, tak bersungguh-sungguh, ya. Lalu bila kita bangun, kita minta Tan Sri speaker, berilah kami peluang untuk kami nak bahas, ya. Tadi kami dah duduk diam, kami tunggu, kan. Dia tak layan. Dia mungkin mengikut satu skrip, ya. Yang memang mereka tidak mahu. Seolah-olah dirancang seperti itu. Dirancang begitu dan mereka tidak mahu. Proses itu ditamatkan. Biar tergantung dan PAS akan terikut-ikut. Ya. Tapi yang saya heran ni sebenarnya, dalam keadaan yang seperti ini sekalipun, ya, pemimpin-pemimpin PAS merasa bangga. Sedangkan benda ni dah 3 kali dah ditunda. Ya. Tak selesai-selesai. Kalau benda tu penting, nak dilaksanakan, nak dimuktamadkan, ya. Patutnya percepatkanlah. Kami sanggup sampai pukul 1 pagi pun nak duduk, nak bahas, nak beri pandangan, nak beri anu dan sebagainya, teguran kepada isi kandungan usul tu dan sebagainya. Kami sanggup, tapi mereka tak sanggup. Mereka main-main, ya. So nampak sangat macam ada agenda yang tersendiri. Tapi yang saya paling hairan ialah yang di permainkan ini tak sedar. Dia rasa macam dah sampai satu kejayaan yang begitu hebat lah, rasa bangga lah. Tapi sebenarnya tak ada benda lagi. Belum lagi apa-apa. Belum apa-apa lagi. Baru sebut aja lah. Kalau dalam kes mahkamah, dia kata just mention saja. Sebutan saja. Belum lagi satu proses perbicaraan dimulakan. Ya. Kalau dalam macam contoh dalam kes itulah sebabnya. Okey, YB. Jadi sebenarnya apa pendirian amana mengenai RUU 355 ni? Ya, baguslah tu soalan tu, pasal memang ramai orang keliru dan tak faham. Ramai yang menganggap bahawa amanah ini macam anti kepada usaha untuk memperkasakan mahkamah syariah. Ya, tak mau tak menolak syariat dan sebagainya. Ya. Sebenarnya amanah cukup menyokonglah, ya, usaha untuk memperkasakan mahkamah syariah. Tetapi kita beranggapan bahawa persoalan memperkasakan mahkamah syariah itu bukan sekadar dengan meningkatkan hukuman, ya, yang seperti mana yang terkandung dalam RUU 355 itu, ya. Kerana mahkamah ini adalah institusi keadilan. Ya, ianya bukan sekadar institusi hukuman, ya. Bila kita menceritakan tentang soal keadilan, maka apa yang perlu kita tentukan ialah bahawa mahkamah itu mampu memainkan peranannya menegakkan keadilan dengan adanya para hakim yang terlatih, yang berilmu, yang mempunyai kefahaman yang
luas mengenai perundangan, mengenai matlamat syariah itu, ya. Kita kena ada peraturan-peraturan perbicaraan yang jelas, yang adil. Kita kena ada perundangan berhubung dengan bukti, kesaksian, semua jelas, ya. Dan proses perbicaraan yang adil, yang up to date, yang sebaik yang mungkinlah, ya. Lalu bila kita cakap tentang soal memperkasakan mahkamah syariah, kita kena lihat kepada semua ini, ya. Bukan sekadar soal naikkan hukuman, lepas tu tengok mana mahkamah lagi tinggi hukuman dia, maknanya lagi hebatlah mahkamah itu. Itu bukan persoalan yang utama, ya. Persoalan yang utama ialah kita mesti mempunyai kemampuan untuk menegakkan keadilan itu sendiri, ya. Sebagai contohlah, ya, sebagai contoh kisah yang melibatkan diri saya sendiri, ya, yang pernah saya ceritakan dalam program Jom TV ini, ialah persoalan saya didapati bersalah mengajar tanpa tauliah dan telah didenda sebanyak RM2,500, ya. Dan walaupun kes ini kita akan rayu, tetapi setakat ini itulah keputusannya. Sedangkan masalahnya ialah takrif tentang perkataan mengajar tu sendiri pun tak jelas, ya. So bila tak jelas, kita pergi, kita cakap tentang pergi ke Gaza pun dia kata mengajar, ya. Sedangkan itu tidak adil, ya. Sedangkan saya bukan pergi mengajar, saya menceritakan atas jemputan jawatan kuasa surau, ceritakan tentang pengalaman saya bila saya pergi ke Gaza. Macam mana saya boleh dituduh mengajar? Dan tauliah ini sebenarnya adalah satu sistem untuk mengatasi masalah ajaran sesat, nak halang berlakunya ajaran sesat. Ya, yang saya bawa tu tak ada kena-mengena, ya. So kalaulah mahkamah syariah ni dia betul-betul profesional, betul-betul cekap dan sebagainya, maka mereka akan memahami bahawa ini tak kena mengena dengan persoalan tauliah itu. Kalau nak didapati bersalah, nak hukum sekalipun, just a tap on the wrist lah, ya. Kerana benda yang saya buat sebenarnya bukan salah, ya, tetapi oleh kerana tidak ada tauliah, orang dah jemput dan sebagainya, okeylah, bagilah lebih kurang lah, ya, sikit-sikit je, kan. Tapi tak, ya. So ni yang kita merasakan bahawa persoalan memperkasakan mahkamah syariah itu memang satu perkara yang penting. Tetapi ianya bukan sekadar dengan meningkatkan hukuman saja. Kita kena upgrade dia punya kaki tangan, kita kena upgrade kemampuannya, kita kena upgrade hakimnya, kemahiran hakimnya, kita kena upgrade dia punya gaji dia dan sebagainya lah, ya, supaya betul-betul mampu untuk menjamin bahawa semua kes-kes bila dibicarakan, insya-Allah ianya akan menegakkan keadilan. Soal meningkatkan hukuman itu pun memang kita anggap bahawa ianya satu perkara yang perlu dikaji, ya. Tetapi bukan terus dengan meningkat daripada 6 kali rotan terus jadi 100 kali rotan, yang 5,000 terus jadi 100,000, 3 tahun terus jadi 30 tahun, ya. Buatlah satu perbincangan, kajian, ya, dapat pandangan daripada semua pihak yang terlibat, dan inilah apa yang pernah kita usulkan, ya, iaitu ditubuhkan satu jawatan kuasa khas, jawatan kuasa pilihan parlimen, yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen yang tertentu, dan juga ketua-ketua mahkamah syariah negeri-negeri, para alim ulama, para ilmuan dan sebagainya, yang mana mereka akan bincang, ya, persoalan macam mana nak perkasakan mahkamah syariah, termasuklah soal nak tingkatkan hukuman mahkamah syariah, ya. Dia masalah dia sekarang ni, kalau doktor faham, kes RUU 355 ni di peringkat federal dia luluskan hukuman maksimanya, ya, iaitu 100 kali rotan, 100,000 denda, 30 tahun penjara. Lepas tu dia serah pada negeri. Dan bila dia serah pada negeri, terpulanglah pada negeri nak buat macam mana. Bagi berapa? Dia nak buat macam mana? Nak orang yang mengajar tanpa tauliah ni, sekarang ni dia nak bagi lebih-lebih sangat pun tak boleh, kerana maksimum penjara tu ialah 5 tahun.
ya. Sorry, 3 tahun. Maksimum denda tu adalah RM5,000, ya. So dia nak denda lebih tak boleh, dia kata okey, kesalahan mengajar tanpa tauliah, denda maksimum RM3,000. Kerana yang maksimum yang mahkamah boleh buat ialah RM5,000. So dia boleh untuk kesalahan ni RM3,000. Tapi bila dah dinaikkan kepada RM30,000, bagi negeri-negeri yang tak suka dengan ustaz-ustaz yang datang mengajar tentang perundangan Islam lah, Islam sebagai cara hidup lah, apalah dan sebagainya, mungkin dia akan letakkan hukuman mengajar tanpa tauliah ni naik RM20,000 ke, ya, RM30,000 ke. Kita tak boleh kata oh tak boleh, takkan jadi, pasal kita tak ada kawalan, ya. So bila benda ni berlaku, kita dah beri kuasa tapi kita tak kawal, kan. So pendekatan yang macam ni pun bagi kami dalam amanah, kami rasa pun agak berbahaya. Lalu lebih baik kita tingkatkan secara berperingkat-peringkat, ya, daripada kita terus bagi daripada RM5,000 tu lonjak ke RM100,000. Lepas tu negeri-negeri masing-masing, mahkamah pun fikir, oh bagus juga, ni pun boleh jadi satu sumber pendapatan yang baik, ya, yang mengajar tanpa tauliah, maksimum RM30,000. apa kita nak boleh kata apa-apa, ya, pasal kita dah beri kuasa pada dia, kan. So inilah bagi kami, ianya merupakan satu pendekatan yang perlu dibincang. Ya? Jangan kita kata, apa yang dah dibuat ni, inilah Islam. Ya? Kalau kamu tolak, maka kamu akan ditanam di jerat Cina ke apa. Ini cara pemikiran yang tak betul. Ya? Samalah macam BN, bila dia buat rang undang-undang, kalau kita tak setuju, dia kata, oh ni pengkhianat lah, tak sayangkan negara lah, ya? Nak sabotaj ekonomi lah. Ya, seolah-olah dia saja yang sayangkan negara, dia saja dia nak selamatkan negara. Kita nak, tak boleh ada sikap yang sama bagi pihak yang parti yang nama parti Islam ni, kata apa yang saya bagi kena setuju, kalau tak setuju maknanya awak ni anti-Islam. Itu cara pemikiran yang sama lah, tak betul. Saya rasa ada satu masa dulu Berita Harian ada mengeluarkan berita mengatakan YB tidak setuju dengan RU355, dan ada berita tu macam salah, kan? Yeah, jadi YB ada dengarnya, nak saman ya Berita Harian. Ya, yeah, saya nak saman Berita Harian ya. Berita Harian kerana dia kata saya bantah pembentangan usul itu bila ianya mula-mula dibawa pada tahun lepas, ya. Tapi saya tak bantah. Ya, saya hanya tanya atas pertimbangan apa kerajaan mengutamakan usul itu berbanding dengan urusan kerajaan yang lain. Saya nak beri satu perumpamaan lah, ya. Dia ada seorang tu, dia cerita pada saya, dia kata macam kita nak baiki rumah, ya. Kalau rumah kita dah tak baik, tak cukup cantik, ya, bumbung zinc, ya. Lepas tu sekarang ni orang ni datang, dia nak repair kita punya rumah. Ya, macam ni dia beri contoh macam RU355 lah. Dia nak repair kita punya rumah, dia nak tukar kita punya bumbung zinc ni jadilah bumbung yang pakai tile genting yang cantik dan sebagainya, kan. Takkan kita nak bantah. Ya, saya kata dengan dia macam ni, kalau kita nak tukar bumbung, nak letak daripada zinc tu, kita nak tukar pada genting, kita kena tentukan dulu yang tiang-tiang kita ni boleh support ke tak, kan. Ni kalau kita tukar dengan genting buat macam cantik lah, macam castle lah, jadi berat lah, tiang-tiang kita ni tak dia support, roboh habis. Begitulah juga dengan RU355. Kita nak repair bumbung dia je, hukuman dia tu je, kan. Hukuman dia je tu kita samakan macam bumbung, kan. Tapi dia punya institusi-institusi dia, penguat kuasa dia, hakim-hakim dia, mahkamah dia dan sebagainya, prosedur perundangan dia, semua kita tak kaji. Ya? Lalu akhirnya bumbung tu terlalu berat, boleh menyebabkan roboh habis rumah. Yang daripada adanya rumah, akhirnya rosak habis. Ya? Ni yang kita tak nak. Bila hukuman tu dah terlalu tinggi, sedangkan kemampuan kita untuk menjamin keadilan itu belum lagi, ya, sampai ke tahap kemampuan kita, akhirnya ianya akan merosakkan image agama Islam itu sendiri. Okey, YB, terima kasih banyak atas penjelasan. Saya rasa lepas ni mungkin ada banyak lagi pertanyaan yang kita terima daripada pendengar dan viewers kita. Jadi harap YB sudilah datang untuk beri
extra penerangan. Okay, terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Sanggup untuk menjemput saya. Okay. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan semua. Okay, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum.